kedua orang tua Eril tentu amat merasakan kehilangan yang berat, tapi berkali-kali saat doa atau pengajian bersama, baik Ridwan Kamil maupun Atalia mengatakan sudah ikhlas atas kepergian sang putra. Mereka menyebut ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang coba diterima oleh pihak keluarga. Setelah menabur bunga, pihak keluarga juga membasuh bagian atas makam Eril dengan air, tentunya diiringi doa agar sang putra kembali ke tempat paling mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik Eril, Kamila Az-Zahra yang Anda lihat berada di samping Ridwan Kamil juga menabur bunga. Ridwan Kamil juga mengusap pundak putrinya, memberikan kekuatan kepada Zahra. Begitu pula dengan ibunda Eril dan Zahra, juga si bungsu Arkana tampaknya ingin ikut juga untuk melihat makam dan memberikan penghormatan terakhir untuk kakaknya. Arkana ini disebut Ridwan Kamil juga sebagai pelipur lara di tengah duka yang dirasakan oleh pihak keluarga. Arkana si bungsu saat ini sedang menabur juga bunga untuk kakak tercintanya yang biasa memanggil dirinya adik bayi. Begitu prosesi tabur bunga selesai, saat ini Ridwan Kamil, Atalia, Zahra, dan Arkana kembali ke tempat duduk di samping.